Dana 44.086.176.801 rupiah diberikan dalam bentuk uang maupun jasa. Sumbangan ini berasal dari sumbangan berbagai pihak, terbesar dari kategori kelompok, disusul badan usaha non-pemerintah, partai politik, perorangan, dan terkecil dari sumbangan pasangan calon. Dengan adanya sumbangan ini, dana kampanye pasangan calon Jokowi Ma'ruf Amin sejak laporan awal sebesar 11 miliar hingga 1 Januari 2019, total dana kampanye 55.987.176.801 rupiah. Bendahara TKN Sakti Wahyu Prabowo menjelaskan, pengeluaran terbesar dalam masa kampanye adalah biaya konsolidasi yang digelar di berbagai daerah. Tahan 15 menit. Oke.